Pemirsa, saat ini saya tengah berada di Mapolda Jambi, di mana Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian beserta rombongan melakukan kunjungan kerja di Mapolda Jambi. Dalam kunjungan kerjanya, Kapolri meninjau langsung inovasi teknologi informasi yang dipaparkan oleh KBTI AKBP Sutoyo, dilanjutkan dengan menghadiri pemusnahan barang bukti senjata api rakitan hasil penyerahan masyarakat sebanyak 465 buah. Kemudian Kapolri juga meninjau langsung bagaimana persiapan penanganan karhutla di Provinsi Jambi dan pemberian santunan kepada pondok pesantren di wilayah Provinsi Jambi, anak yatim piatu dan beberapa panti asuhan. Jambi termasuk perawatannya enggak. Situasi provinsi ini relatif aman. Sehingga kemudian saya langsung pasukan berkunjung ke Jambi. Kemudian saya memberikan bahwa Jambi yang aman ini itu membuatkan provinsi dari Jambi untuk maju ke depan. Jadi modal yang paling penting itu bukan karena ada lahannya, ada potensi tanamnya, lain-lain. Tapi yang paling utama sekali adalah situasi keamanan. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan dari Mapolda Jambi. Saya Sari dan juru kamera Herman SAW melaporkan. Salam Tribrata.